Ya, yoga menjadi salah satu olahraga yang paling banyak digemari orang. Nah, olahraga yang satu ini selain untuk fleksibilitas tubuh juga baik untuk hilangkan stres. Pemirsa, di masa pandemi seperti ini penting banget untuk kita menjaga daya tahan tubuh dan juga menghindari stres agar tetap bugar. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga kesehatan, yoga bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, tapi tahu nggak sih pemirsa kalau ada loh jenis yoga yang gerakannya dinamis namanya yoga swing. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk yoga bareng. Yuk! Selama ini, yoga dikenal dari duduk bersila dalam posisi lotus, sembari memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, ternyata yoga banyak jenisnya, salah satunya yaitu yoga swing. Gerakan pada yoga swing lebih dinamis dari yoga konvensional. Berbeda dengan yoga biasanya, yoga swing menggunakan hammock untuk menopang berat tubuh. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang melakukan gerakan pemanasan nih untuk meregangkan otot-otot biar bisa lanjut ke gerakan selanjutnya. Dengan bantuan hammock, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang tampak ekstrim seperti handstand, yaitu kepala berada di bawah. Yoga swing bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki postur tubuh, memperbaiki tekanan darah, dan tentunya mengurangi stres. Selain untuk menjaga kesehatan, yoga swing juga memacu adrenalin bagi para pesertanya karena harus tetap menjaga keseimbangan tubuh di saat melakukan gerakan di atas hammock. Yoga swing is a flying yoga. You can stretch your body on the swing. You feel like your whole body will be stretched on the swing. This is very good for your blood circulation and also detox. You will have a good sleep. And also decompress that spine. Saya suka yoga swing soalnya yoga swing tuh menantang adrenalin juga, terus juga lebih challenging aja dari yoga yang biasa gitu. Terus fun juga sih karena kan kita kayak main-main juga gitu ya gelantungan, tapi dapat manfaatnya sehat. Berapa sering ini kayak? Kalau untuk yoga swing sendiri sih saya satu minggu sekali. Nah pemirsa, ternyata yoga swing gampang-gampang susah ya. Tadi kita udah mulai dari kegiatan pemanasan sampai ke pose utamanya. Nah tujuannya mulai dari melonggarkan otot sampai memacu adrenalin juga kali ya. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Arif Tri, iNews melaporkan.